Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di dalam dunia tanaman hias, khususnya Calathea. Kita selama ini sudah membedakan beberapa jenis yang berbeda, yang mirip-mirip polanya dari segi warna maupun dari segi motif tadi ya. Kali ini kita akan membahas Calathea yang mirip, namanya pun sebetulnya sama, hanya yang satu lokal, yang satu impor katanya. Jadi itu letaknya bedanya di mana? Jadi ini dari Makoyana. Makoyana. Jadi orang nyebutnya ada yang Makayono, Makayona. Nah, tapi yang di literatur itu adalah Makoyana. Nah, jadi Makoyana. Jadi mana Makoyana tersebut bisa kita lihat ini. Nah, ini adalah Makoyana. Ini pun Makoyana. Nah, ini bedanya di mana? Tapi yang jelas ini kami membelinya beda. Katanya ini lokal. Yang ini impor katanya. Nah, ini. Jadi polanya ya namanya sama-sama Makoyana ya pasti sama ini polanya. Nah ini ada ininya, kemudian garis-garis ini cantik ini. Nah, kemudian yang ini juga sama, hanya bedanya kemarin saya tanyakan ini yang ini yang impor lebih ya, hijaunya lebih mengkilat katanya. Nah, nampaknya iya juga, ini lebih cas gitu. Ini yang Makoyana yang impor, ini yang lokal. Tapi harganya juga relatif hampir sama, mahal juga ini, lumayan juga. Nggak beda-beda jauh sih, hanya bedanya motifnya itu. Jadi nanti kita beda-bedakan yang lain-lain juga. Demikian pemirsa, itu saja perbedaan Makoyana yang import dan yang lokal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.